Persik Kediri berhasil mengalahkan tim PON Jatim. Pada laga uji coba yang digelar pada hari Selasa malam di Stadion Brawijaya, Persik Kediri berhasil menang atas tim PON Jatim dengan skor 3-1. Ketiga gol Persik Kediri dicetak, satu gol oleh Sagi Tehdo, satu gol lagi oleh Haryanto Panto, dan gol yang terakhir, gol bunuh diri atas pemain PON Jatim. Pertandingan hari ini sekaligus menjadi laga uji coba sebelum Persik Kediri berangkat ke Bandung untuk menghadapi Piala Menpora. Yang pertandingan pertama, Persik Kediri akan melawan Persebaya Surabaya.